teman-teman. Welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini aku akan main game-game kecil-kecil lah ya, game-game mobile dulu sebelum nanti kita lanjut lagi ke game yang berat-berat. Jadi ini aku main game bola di handphone teman-teman, namanya adalah Score Hero, ini dia. Jadi kalian juga bisa download teman-teman, kalau mau download mau main bisa. Linknya aku taruh di deskripsi box. Jadi yuk langsung kita mulai aja, kita play. Dan di sini kita suruh milih hero teman-teman, choose your hero. Wah, pilih mana ya? Enak pilih mana teman-teman? Aku mau pilih yang paling kiri atas saja ya, paling kiri atas ini ya. Oke, ini nationality ada Indonesia, ini dia. Kita pilih. Yes, sudah. Oke. Oke, talent search underway. Oke, top youngster show their skills. Oh, trial. Ini kita baru trial. Oke. Oke. Oh, kita ini masih latihan. Jadi kita suruh buat garis tuh ya. Oke, kita coba ya. Oke, mantap. Oh, lagi ke top corner atas ya. Oh, kena tiang. Nah, harus latihan lagi tuh. Oke. Membiasakan diri dulu. Oke. Scout Seeking Stars. Oke, oh nggak dapat bintangnya yang bottom corner dan top corner teman-teman. Oke, lanjut. Oh, ini modelnya gini. Jadi ini kita modelnya itu ada chapter-chapternya. Oke, kita coba chapter 2, stage 2 lah ya. Sorting the best from the best. Oh, jadi kita masih trial ternyata, masih trial. Oke. Oh, kita suruh passing. Ya. Wah, shooting ke tiang dekat aja kali ya. Oke, mantap. Terus ke ini umpan terobosan. Dan shooting ke kanan bawah aja. Nice. Ya, 3 bintang. Mantap. Oh, lumayan juga sih teman-teman. Lumayan seru juga sih ini sih. Oh, ini kita nih, well played. Your talent have attracted interest from a few club. Which club you will go on trial with? Oke. Wih, kemana teman-teman ini? Kita ada tawaran 3 klub yang akan merekrut kita. Ada Enavan Guingamp, Paderborn, atau Livorno. Mau ke liga mana nih? Bingung teman-teman. Semuanya tim kecil sih. Mau di Jerman dulu. Berarti oh ini seru juga sih teman-teman. Berarti ini selain kayak stage-stage gitu, nggak cuma stage-stage gitu aja, tapi kayak bisa karir mungkin. Karena kayak kita menjalankan satu hero aja sih. Jadi kayak wih seru juga sih ini, seru juga nih. Sebentar. Mungkin aku nggak akan langsung ke Itali teman-teman, karena mungkin itu liga besar ya Itali ya. Jadi mungkin aku akan ke Jerman aja kali ya. Soalnya kan sejauh ini aku main PES segala tuh Jerman tuh yang paling nggak tersentuh kan. Prancis dulu pernah, ya sebenernya pernah sih di series Maradona sih. Jerman aja deh, aku mau ke Paderborn aja. Oke, kita pilih Paderborn. Ya, club trial 3, oke. Kita secara resmi menjadi bagian dari Paderborn. Jauh juga nih, umpan lambung. Loh, ntar saya bisa langsung aja. Oh, waduh, kemana nih? Ke jauh apa dekat? Jauh aja kali ya. Nice. Oke. Okay. Oh, top corner serunya, tapi gak apa-apa lah. Yang penting lolos, gitu aja. Oke, okay, one to watch, wee. Club sees a bright future for this youngster, wee. Kita dianggap sebagai wonderkid yang akan bersinar nanti ya. Oke, okay. 4. Oh, ayo. Masih trial, making the cut. Oke, okay, kita lihat. Ini dia. Wih, free kick tuh. Free kick, wih, sini nih. Kita buat lengkungan. Wih, free kick yang mantap teman-teman. You are hired. Wow, kita sudah direkrut. Dari tadi masih percobaan, masih trial. Dan sekarang kita sudah berpikir, free kick yang bagus tuh. Kita sudah direkrut oleh Pak. Oke, congratulations. You have signed for Paderborn and been given the number 49 shirt. Now enter your name. Oke, okay. Enter your name, Ryuko. Oke, okay, Ryuko. Wiss, salaman dulu. Profesional kontrak, teman-teman. Oke, okay, nomor 149. Ya maklum lah, main muda. My first club. Oke, okay, 11 Maret.
Oke, Mavers Club Paderborn. Kita mengawali karir bersama dengan Paderborn. Oke, yuk lanjut. Match fit, chance to shine in reserve game. Oh, jadi kita masih bermain reserve ya. Oke, oke. Jadi kita sadangan sih. Oh, kebobolan oleh Freiburg. Oke, kita passing dulu sini. Kesana, kesana. Ya, itu peluang. Shooting aja. Yes, mantap teman-teman. 1-1. Skor 1 goal, kita ngegulin berarti ya. Oh, gol pasti. Oh, enggak, kita assist itu. Assist Widjo Hiro, berarti kita assist. Wih. Lumayan, kita memberikan kontribusi terhadap tim. Oke, mantap. Oke, lanjut teman-teman. Stage 6. Coach cautiously optimistic. Young guns give coach hope for the future. Oh, berarti kita harapan klub. Oke, kita langsung sama di Hoffenheim. Di Paderborn di mungkin di sini ceritanya mungkin di Bundesliga kali ya, bukan Bundesliga 2 ya. Oke, umat terbesar. Oh ya, bintangnya itu kita kayaknya. Iya, nomor 49 Ryugo ini. Oke, crossing. Wow, kita harus kasihkan crossingnya bagus nih. Ya, langsung. Wih, mantap crossingnya. Rigo's impressive form continues. Oke, mantap. Youngster edging his way into first team. Ui, oke. Nah, kita akan dipercaya sebagai first team. Wah, ini seru nih kayaknya. Seru nih kayaknya. Jadi kita bisa nanti siapa tahu mungkin deh menurutku ya. Siapa tahu kita bisa menerobos masuk first team. Terus kalau kita main bagus terus kita bisa ditawar oleh klub besar nanti. Wih, seru. Oke. Mature beyond their years. Oke, new generation proving their worth. Kita lawan Augsburg. Hujan, teman-teman. Kandang Augsburg. Crossing. Umpan ke... kemana ya? Agak bingung nih. Ke Ryugo kah? Atau ke sana aja? Sini aja, nggak usah ke kita ya. Apakah kita dulu? Assist! Ya, mantap, asis. Yes. Oh, tapi headernya enggak, dia suruh heading bola. Oke, okay, reserve make their mark. Oke, okay. Coach has key decision to make. Wih, pelatih kita akan membuat keputusan kunci. Istilahnya kunci, keputusan khusus. Mungkin akan membuat kita starter kali. Oke, okay, stage 8. Waduh, apa ini? Injuries hit crisis point. Oke, okay. Oke, okay, kita melawan Hertha Berlin. Oke, okay, umpan. Lah, kebobolan. Lah, 2-0 teman-teman. 0-2 Paderborn. Tertinggal dari Hertha Berlin dan free kick kah? Oke, okay, kita eksekusi free kick teman-teman. Oke, okay, langsung aja ke top right. Oke, okay, kentak siang. Hampir aja gak gol. Langsung ke depan. Cuma terpesan. Ayo. Ke sini aja. Oh, aduh. Oh, kalau kita gagal, energi kita berkurang, teman-teman. Oke. Yuk, kita coba lagi. Free kick. Oke, kali ini berhasil. Nah, ini. Saya gagal lagi. Kita terobosan dulu. Ayo. Ya, oke, kali ini berhasil, teman-teman. Oke, mantap. 2-2 akhirnya melawan Hertha Berlin. Seru juga sih ini sih. What a turnaround. Ryugo Vital to Paderborn comeback. Wow, oke. Seru juga sih. Jadi kita ada nyawanya tuh, teman-teman. Kalian lihat di atas sih, atas kiri itu ya, ada hati-hatinya. Dan lumayannya apa? Hatinya tuh ada banyak. Ada berapa berarti total? 4x4 ada 16. Jadi kan ada 16 kesempatan udah gagal. Jadi kan biasanya kalau hati itu satu hati dihitung satu. Ini enggak, satu hati ada 4 dan total ada ada 5 hati, jadi 20 kesempatan. Wow, lumayan sih. Dan nambahnya berapa lama ya? Mungkin sekitar 18 menit kali ya, setiap 18 menit sekali kali. Oke. Yuk kita mulai stage 9. Opportunity knocks, first team injury give you go a chance. Oke, berarti ada yang cedera tim intinya. Oke, kita lawan Mainz. Ah, tinggalan lagi. Oh, 1-1. Ternyata tadi kita ngegulin.
ketinggalan teman-teman 1-2 dari main. Dan iya, ini dia Ryugo masuk. Ayo umpan ke Ryugo dulu, umpan ke rekannya dulu. Ayo umpan terobosan. Ayo crossing, crossing. Waduh bentar, mana nih Ryugo aja. Ah, salah. Yuk, ulangi teman-teman, Oke, shooting langsung. Oke, bagus. Nice, top corner. Loh, bukan top corner ya? Enggak ya. Teenager shine on the debut. Oke. Stage 10, wih seru teman-teman. Ryugo on the bench again, kenapa? Udah main bagus, kenapa masih di cadangan? Dan kita melawan tim kuat nih, Frankfurt. Oke. Wih, dipasang. Menit ke-65 masih kosong-kosong. Langsung dipasang Ryugo. Kasihin ke Ryugo. Umpan jauh aja. Change side. Ke kiri. Ngapain? Terobosan dulu aja. Ayo. Kesini. Loh, bisa di save ternyata. Ulang. Ryugo dulu. Change side. Oke, terobosan. Wah, kesini. Oke, mantap. Ya, bagus. Kita menang atas Frankfurt 0-1. Mantap, teman-teman. It's the late show. Oke. You are starting to make an impression in the first team. Visit the customization screen to update your appearance. Oh, kita bisa ganti loh, shirt number. Oh, kita bisa ganti. Coba ya. Di mana ya tadi caranya? Sini. Oke. Oh, kita bisa customize teman. Coba lihat rambutnya ya, teman. Gaya rambutnya. Mungkin kayak gini ya. Aku lebih suka. Seringnya kan disisir. Bentar, lihat dulu. Oh, mana ya? Bukan aku. Kadang-kadang mau hoax sih, pernah sih. Tapi sekarang udah lagi nggak mau hoax, gini aja disisir. Tuh, kok bayar? Ternyata bayar, teman. Sebentar. Oh, ternyata bayar. Ada yang lain kah? Bisa warna aja, warna-warna, ganti hitam aja. Bayar juga ternyata. Ada sih. Yaudah lah, gak apa-apa lah, kita pakai lah ya. Oke. Rambutnya ganti sedikit. Kayak gini. Oke. Habis. Yaudah. Oke, sudahlah. Nomor gak usah ya, 49 aja dulu. Oke. Langsung aja kita masuk ke stage 11. First team regular. Oke. Hamburg, oh ini berarti agak lama ya ini ya, karena masih ada Hamburg SV. Karena Hamburg lagi di divisi 2. Kebobolan lagi, 0-2 teman-teman. Oke, free kick nih, free kick lagi nih. Oh bukan kita ternyata. Cuman shooting langsung kali ya. Oke, goal, nice. Kalah tapi, 1-2, Ryugo play well. Tapi kalah kita. But pada board relegation kandidat, jadi kita kandidat kuat untuk terdegradasi. Wow, oke. Oh kita dapat lumayan, oh ini lumayan, berarti kita bisa. Kalau kita, apa sih istilahnya sih, sudah berapa set kita lolos, kita dapat uang. Dapat apa sih namanya sih, ya uang itulah ya. Bertambah, jadi kita untuk customization kita ya. Oke, lanjut, stage 12. Cost demand more. Oke. Wah ini lawan kuat nih, bayar 8%. Oke. Oh, Ryugo tuh. Ayo Ryugo. Kosong. Bisa dong. Nice. Assist dari Ryugo. Bagus sekali. Oke. Another late smash and grab. Oke. Lanjut stage 13. Who's up for the fight? Coach prepare for relegation battle. Berarti ini persaingan untuk lolos dari degradasi. Kita melawan Hannover. Apa kita main? Belum ya kayaknya ya. Kayak belum. Oh main, langsung main nih. Tapi sudah menit 66. Sebentar, kita geser dulu. Gua pendek dulu aja. Kesini. Salah passing. Oke. Ulang, masuk ke depan. Sini.
Ayo go. Shooting. Ya, kita cetak gol lawan. Oke, Rugus. Langsung cetak gol sih. Pandebon is closer to safety. But survival not guaranteed. Jadi kita no. Jadi kita mendekati lolos, tapi belum pasti, belum bisa dipastikan lolos dari degradasi. Oke. Stage 14 lanjut. No room for complacency. Jadi jangan sampai ada kesalahan ya, kesalahan kecil akan fatal. Kita mau Werder Bremen. Wah, kebobolan nono. Oke, passing ke Ryugu. Passing ke sana. Ayo, gimana? Shooting kah? Passing dulu aja. Pastikan dulu. Nice, menang kita. Sorry, 1-1. 1-1. Werder Bremen getting nervous. Oke. Iklan, sebentar dulu ya. Ada iklan. Lumayan seru sih teman, lumayan seru sih. Sebentar, kita cepetin dulu aja. Oke, aku cepetin dulu. Dan stage 15. Ada berapa stage sih? Banyak ya mungkin ya, nggak tahu ya. Coach can found commitment. Wah, ini dia. Lawan Bayern Munich, Bayern Munchen. Bobolan. Lagi bobolan. Wah. Lagi. Wow. Tadi tuh kenapa agak pilak ya? Oke, bentar, kita lihat dulu. Langsung aja ya, langsung jauh. Ayo, lari. Lari. Aduh, Hugo, gimana kamu? Sini ya. Oke, mati langkah sih, super ya. Iya, mati langkah. Betul sekali. 1-4, lu gila sih, teman-teman. Lagi-lagi. Hugo, wih. Ini dia. Pojok atas. Oke, mantap, 2 gol. Wih, overhead kick, mantap. Kalah sih 2-4, tapi ya gimana lawannya Bayern Munchen, teman-teman. Jadi ya, mau gimana lagi. Hugo show something spirit. Wih, but will it be enough to save Paderborn? Ya, makanya itu. Kita main bagus, sign in, connect to Facebook. Nanti aja lah ya. Oke, stage 16. No room for mistake ya, ini dia. No room for mistake. PSV Stuttgart, kita melawan PSV Stuttgart. Oke, Hilgur sana, please. Masuk ke yang dekat. Oke, 1-0. Paderborn memimpin di awal babak pertama. Langsung jauh. Salah, terlalu jauh. Duh, diulangi. Yuk lagi, nice. Dan setelah ini berarti pelan-pelan dulu aja. Oke, sini dulu, ke sini, baru ke sana. Nah, pelan-pelan dong, jangan langsung ada itu crossing. Dan langsung ada tiang dekat. Nice, 0-2. Ya. Oke, bagus teman. Rico leads the way. Wow, lihat tuh teman. Club show interest in talented team. Wih, berarti mulai ada yang tertarik nih sama Rigo, mulai ada yang tertarik klub lain. Oke, lanjut yuk. Lanjut, masih sekitar hampir belum ada 20 menit. Aku kan lanjut dulu aja teman-teman. Kita kembali melawan Hamburg SV. Putaran kedua nih berarti. Oke, kita lihat dulu. Kesini aja. Langsung jauh. Oke, terus langsung depan. Lari. Loh, seriusan shooting kamu nih? Wih, seriusan. Yaudahlah. Wih, spektakuler. Oke. Top 1. Ya. Oke. Kita win text pada board out of relegation zone. Jadi, kemenangan lawan Hamburg membuat kita lolos. Sementara ini lolos dari 3 terbawah ya. Oke, kita stage 18. Player optimistic. Oke, Rigo giving team hope. Ya, betul sekali. Jadi Rigo membuat para tim, para pemain lain itu ada harapan. Bentar, depan kemana nih? Sana aja lah, kemar pada aja lah. Kemar lambung kan? Sini. Oke, ayo. Pendek. Kemana? Tunggu. Offside gak nih? Kayaknya enggak ya. Ayo. Oh, shooting.
shooting ke sini aja. Nice. Kita main call. Oke. Kebobolan 1-1. Kebobolan lagi 2-1 di balik. Sederhana teman-teman. Oke. Kita umpan lampu aja. Lah. Seriusan umpan gitu kamu? Ya bisa gol. Hah? Eh, gol. Gol. Assist kita. Oke. Okay. Yeah. Iya. Oke, kita lihat cedera kah kita? Sense 19. Lanjut lagi dulu teman-teman. Kita lanjut lagi. Quick off the draw. Oke, kita lihat. Lawan Wolfsburg, VfL Wolfsburg. Oke, lumayan nih. Nah, kebobolan. Bulan 1 dan dimasukkan. Ryugo dimasukkan. Empat. Oke, ayo. Ke tengah dulu, jangan terlalu jauh dulu. Di luar sana. Langsung lari. Enggak usah deh. Oke, ke tengah dong. Itu ada Ryugo di sana. Ada Ryugo di sana. Dan langsung aja seperti biasa. Oke, nice. Yes. Oke, 1-1. Hasil bagus, menurutku melawan Wolfsburg soalnya. Oke. Tapi Paderborn remain in the relegation zone. Berarti masih berada di bawah-bawah ya. Oke. Aku coba lihat dulu, teman-teman. Aku mau lihat dulu. Sorry. Aku mau lihat customization. Sepatu. Aku suka pakai warna putih aja ya. Sepatu warna 100. Mahal banget. Nanti aja deh, nanti. Yaudah, nanti. Langsung kita lanjut dulu ke stage 20. Lawan siapa nih? Kembali melawan Werder Bremen. Kebobolan lagi. Jadi mungkin kayak satu season penuh kali ya. Sini, oke. Okay. Back heel. Ke tengah dulu. Ryugo di sana. Bisakah kita? Umpan aja. Itu Ryugo di sana. Sayang sekali Ryugo. Ulang. Kembali ke sini. Kesini, kesini dulu. Wah, gak bisa kayak gini. Ryugo. Volley kesini. Nice. 1-1, level. Penalti. Siapa yang tendang? Kita, teman-teman. Kanan bagian ini. Kanan aja ya. Nice. Nah, 2 gol kita. Dan kita menang atas Bremen 2-1. Bagus. Ryugo is Paderborn new hero. Wow, oke. Okay. Season 2. Oh, kita sampai season 2, teman-teman. 32, kurang 32. Oh, sudah, kita bisa progres. Loh. 32 benar dapat teman nomor 32. Season 2 berarti tadi sudah berakhir. Dengan Paderborn kita sudah berakhir, kita dapat dapat nomor 32. Oke, okay, mantap, teman-teman. Oke lah, mungkin aku akhiri dulu aja episode kali ini, teman-teman. Cukup seru dan sudah selesai season 1, jadi aku akhiri dulu aja. Penasaran, aku juga penasaran. Sebetulnya ketagihan sih. Ketagihan kan pengen main lagi dan bintangnya juga hatinya masih banyak sih, tapi nanti aja kita lanjutin aja besok, teman-teman ya. Oke, ya udahlah. Kalian bisa download juga kalau mau, teman-teman. Bagus, keren sih videonya, asik juga. Bikin ketagihan. Rasanya tuh pengen lagi, mantap. Jadi yaudahlah, nanti kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.